Halo teman-teman Dino, ikutan Mimin yuk mainan Magic Kitchen Hotpot ini. Mumpung cuacanya cerah, Mimin mau mainin di luar ruangan ya. Sebelum itu kita cek dulu dapat isinya apa aja sih. Yang pertama, tentunya kalian udah dapetin kompor sama panci buat masak. Eits, tenang, di sini juga udah dapat perlengkapan makan kayak piring, terus ada saringan, sendok garpu, spatula, pisau, dan pastinya magic gelnya. Untuk magic gelnya, kita udah dapat 8 warna. Nah nih, kira-kira mau masak apa dulu ya? Oh iya, mainan ini juga udah dapat capitan dan juga cetakan makanannya. Untuk menyalakan kompornya, kalian harus mengisi baterai A2 di bagian sini ya. Kita isi dengan 3 baterai. Untuk menggeser tombol on off-nya. Setelah itu, kalian bisa masukkan air ke dalam pancinya. Tombol ini untuk menyalakan kompornya. Setelah kalian nyalakan, nanti airnya akan keluar gelembung seperti ini deh. Nah, ini nih yang paling penting, bubuk ajaib yang kita masukkan ke dalam airnya. Jangan lupa diaduk-aduk biar bubuk ajaib ini larut di dalam air. Ada yang bisa nebak gak nih, Mimin yang pertama bikin apa? Yups, Mimin bikin topping Naruto Maki yang biasanya dibikin topping di ramen. Setelah menuangkan magic gel ke dalam cetakan, jangan lupa direndam air seperti ini. Setelah Naruto Maki-nya direbus dan sudah matang, kalian bisa tiriskan lalu pindahkan ke dalam piring. Nih, ada teman Mimin yang juga mau ikutan bikin. Kira-kira teman Mimin mau masak apa nih? Udah ada yang bisa nebak teman Mimin mau masak apa? Tulis di kolom komentar ya, Mimin tunggu. Yups, temen Mimin mau masak sayur-sayuran nih. Ya, selanjutnya temen Mimin mau masak lobak biar masakannya tambah seger deh. Nah, sekarang temen Mimin mau bikin telur mata sapi, tapi ini versi beda ya. Telur mata sapinya ini berwarna emas. Tuh, lucu banget kan mainan ini? Jadi kalian bisa kreasikan sesuai dengan kreativitas kalian. Tenang, masih banyak nih cetakannya. Kira-kira temen Mimin mau bikin apa lagi nih? Udah ada yang bisa nebak nggak nih teman Mimin masak apa? Kalau belum ada yang bisa nebak nih, Mimin kasih tahu. Teman Mimin lagi masak wortel. Kira-kira masak apa lagi ya? Tuh, dia masak telur lagi guys, karena teman Mimin ini suka banget sama telur mata sapi. Tapi ini versi beda lagi nih, ini versi warna pink. Telur mata sapinya udah mateng nih guys, jangan lupa disaring dulu lalu dipindahkan ke piring. Selanjutnya, teman Mimin mau masak udang. Untuk udangnya, teman Mimin mau gradasi warna merah, hitam, sama warna orange. Wah, teman Mimin jago masak ya. Dari tadi udah masak sayur, telur, daging-dagingan, seafood, dan ini yang terakhir dia masak jamur.
masih ada lagi nih guys, kelupaan. Temen Mimin juga masak cabai biar nanti masakannya pedes. Masakan terakhir, jangan lupa masak mie-nya ya. Dari tadi kan kita udah masak topping, dan ini kita masak mie kuning. Yang kedua, kita masak mie bayam ya. Yang terakhir, biar tambah sehat, kita masak mie wortel. Jangan lupa diaduk-aduk seperti ini biar mie-nya matang merata. Sini-sini gantian dong masaknya. Halo guys, Mimin kembali lagi nih. Nah, step terakhir banget nih. Jangan lupa masukkan topping ke dalam mie-nya tadi. Kita masukkan semuanya ya. Karena yang makan dua orang, Mimin dan teman Mimin, jangan lupa dibagi rata. Udah jadi deh. Gimana? Lucu banget kan bentuknya warna-warni gitu. Mimin sama teman Mimin jadi ketagihan main Magic Kitchen Hotpot ini loh. Gimana? Kalian juga mau nyobain mainan ini nggak nih? Buat kalian yang mau langsung aja yuk serbu di Dino Tosungaran. See you teman-teman Dino.